dari saudara Ketop. Ketop kali ini masih dari mundur ke belakang. Siapa yang tertuju kali ini? Mampukan dari tendangan Ketop kali ini. Tendangan yang cukup maksimal. Namun disundul langsung oleh Lutfi, terjadi perebutan di pertahanan dari Arjuna FC. Coba kuasai dari Arjuna FC, otak atik bola. Siapa yang tertuju kali ini, nomor punggung 4, Anto. Begitu di sektor kanan kali ini, coba memberi tekanan kali ini di bola. Langsung diterobot langsung oleh pemain belakang dari Mitra Persada. Dan terjadilah lemparan dalam. Lemparan dalam kali ini, siapa yang terjadi? Saudara-saudara kita lihat sama-sama. Membangun lemparan dalam yang cukup maksimal dari Inu. Kali ini dari pemain dari Mitra Persada. Masih otak atik bola di situ. Oh, ternyata lemparan dalam kali ini yang ketujuh kali ini dari saudara Amin. Coba ayunkan bola kali ini di sektor kiri. Umpan bola kepada saudara Gunawan. Di situ ada pemain Kaseng. Oh, ternyata bola diserobot langsung oleh pemain belakang dari saudara Barjo. Masih terjadi perebutan di situ terhadap pemain dari Arjuna FC. Ayun, masih Ayun. Ayun coba kuasai bola. Umpan yang sangat baik sekali. Dan ternyata diserobot langsung oleh nomor punggung 4 yaitu Inu. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat sama-sama. Coba kuasai bola. Oh, ternyata susul bola di situ terhadap Jamun. Nomor punggung 12 otak atik bola dari Arjuna FC. Coba melewati 1-2-3 pemain. Masih Luki. Luki kepada Cigit. Di situ ada Ayun. Masih Ayun. Masih Ayun. Tetap Ayun. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masuki kota Wintante. Dan ternyata bola disapu bersih dari pemain dari Mitra Persada. Kali ini dan bola keluar lapangan kali ini dari nomor punggung 6 yaitu saudara Didit sebagai Algojo dari Arjuna FC untuk mengeksekutor tendangan sudutnya. Masih antang-antang tarik mundur ke belakang dari saudara Didit kali ini, pemain yang sudah berpengalaman di kancah domestik. Kali ini tendang labung jauh ke depan. Di situ ada pemain nomor punggung 17 ternyata dari Arjuna FC. Tendangannya belum mampu menemui sasaran dan skor sementara masih 0-0. Kali ini dari pemain dari saudara Sabar akan menendang tendangan gawangnya. Dari Sabar, pemain yang cukup gemilang di pertandingan sore hari ini. Masih ancang-ancang dari Mitra Persada. Cilongo kali ini masih ancang-ancang. Tarik mundur ke belakang, tendang langsung, ajukan ke bola. Lambung jauh ke depan. Itu ada pemain nomor punggung 17. Dari saudara Osa, dari Mitra Persada, coba kuasai bola. Melewati 1-2-3 pemain. Masih Osa. Melewati, ternyata bola terlalu keras kali ini. Bola yang digilir oleh Budi Osa. Terlalu deras sehingga bola keluar lapangan dan terjadilah lem tendangan sudut yang akan dilakukan oleh nomor punggung 18 dari Mitra Persada kali ini dari saudara Yudi Kamleng. Kali ini masih skor semangat 0-0 dari Mitra Persada. Kali ini akan mengeksplor tendangan sudutnya kali ini dari Yudi Kamleng. Masih ancang-ancang tarik mundur ke belakang kali ini. Dari teman-temannya sudah menunggu datangnya bola kali ini. Masih Yudi Kamleng. Masih ancang-ancang tendang. Benar langsung cep. Ternyata tendangannya mampu dihalau oleh penjaga gawang dari saudara Getsot kali ini. Masih Getsot timang-timang bola. Umpan pendek langsung pada saudara Barjo kali ini. Lambung jauh ke depan. Disundul bola langsung saudara Amin. Itu adalah pemain Lutfi dari Mitra Persada. Masih di situ ada pemain saudara Ayun, masih Ayun. Ayun coba kuasai bola di sektor kiri, coba menyisir di sektor kiri, memberikan tekanan di pertahanan dari Mitra Persada. Saudara Cicis, kerjasama yang sangat bagus dari Arjuna FC. Masih ditendang langsung, ternyata tendangannya dari nomor punggung 15 dari saudara Luki belum mampu menemui sasaran. Kali ini di situ ada pemain dari saudara Faisal. Faisal kepada saudara Dola. Bola umpan pendek, segitiga yang sangat bagus atau umpan-umpan yang diberikan dari Mitra Persada namun terbata oleh pemain dari Arjuna FC dari saudara Didit maupun dari Luke kali ini. Kita lihat sama-sama dari pemain dari saudara nomor 14 Tony Sanchez terjatuh kali ini dan terjadilah tendangan bebasnya kali ini sang eksekutor dari saudara Didit kali ini, pemain yang sudah berpengalaman kemarin juga ikut main di Persiba Pati. Kali ini dari Didit masih ancang-ancang bola. Tarik mundur ke belakang kali ini. Siapa yang tertuju kali ini dari tiga pemain untuk mencoba menghalanginya. Tendangannya akan dilakukan oleh saudara Didit. Kita lihat sama-sama.
mampukah merobek jaga gawang dari saudara Babar? Kita lihat sama-sama dari titik terlarang. Oh, ternyata bola mengenai punggung dari pemain dari bola kali ini dari Fitra Persada, dan bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Arjuna FC nomor punggung 2 itulah Imam Letu. Oh, ternyata bola dengan mudah kali ini dari Imam Letu masih kuasai bola, sudut bola langsung dari pemain belakang, kerjasama yang sangat bagus sekali. Sudah Ayun, masih Ayun, Ayun di sektor kiri, coba kuasai bola, otak-atik bola kali ini Ayun, coba melewati satu pemain, umpan ke sektor kanan. Oh, ternyata bola mudah terpaksa oleh pemain dari Saudara Lutfi. Lutfi kali ini ada Osa, Osa berbahaya sekali, Osa, tetep, mantap pun, kecot nih. Belum menulis sasaran kali ini dari dapat dikalau dari kaki tangan dari oleh pemain dari Saudara Getsot, dan bola keluar lapangan dan terjadilah tendangan pojok atau setelah sudut yang akan dilakukan oleh pemain dari Saudara Yudi Kamleng kali ini. Masih Yudi Kamleng, masih andang-andang tarik mundur dari Mitra Persada, dari teman-teman untuk menunggu datangnya bola kali ini. Kali ini Yudi Kamleng labung tong ke depan, berbahaya sekali, sudut bola langsung, apa yang terjadi, tendang langsung, ternyata tendangannya belum memenuhi sasaran kali ini dari Faisal. Masih Faisal, umpan balik, masih Faisal lagi, kata sama yang sangat bagus sekali di situ langsung robot bola oleh Imam Letu. Masih itu ada Faisal lagi, pemain belakang dari Mitra Persada ikut memberikan serangan demi serangan dari Widi kali ini. Coba tendang bola langsung ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara kali ini? Tendangannya dari Widi mampu dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arjuna FC kali ini untuk dari Imam Letu untuk mendang tendangan bebasnya kali ini. Terjadi pelanggaran kecil kali ini. Masih Imam Letu, umpan di kamar nomor 14. Itu ada Anto, masih Anto, umpannya kepada Jamun, masih Jamun, umpan yang sangat terukur sekali kali ini, kerjasama yang sangat bagus, masih Jamun, kuasai bola, umpan pendek ke belakang kepada Anto, masih Anto, tendang langsung, namun salah pengertian kali ini, bola dimentahkan oleh pemain belakang, dari pemain dari Faisal, masih terjadi perebutan, itu dari Lutfi, Lutfi umpan sektor kanan kali ini, masih terjadi perebutan dari Ibrahim, Amin. Oh, ternyata di situ ada Ayun lagi. Ayun tendang langsung lambung jauh ke depan. Sudut bola langsung oleh pemain belakang dari Mitra Persada. Kali ini dari Saudara Gimang. Gimang kepada nomor punggung 4. Apa yang terjadi? Terjadi kepada Jamun. Jamun sektor kiri. Berbahaya sekali. Tendang langsung. Ternyata tendangannya dari Arjuna FC. Masih Gimang kali ini. Coba kuasai bola. Umpan pendek langsung, Lutfi, masih Lutfi, lambung jauh ke depan. Ternyata pemain dari Arjuna Saudara Ruki belum mampu merobek penjaga gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari Saudara Sabar dari Mitra Persada. Kali ini dari Mitra Persada, dari penjaga gawang kali ini Saudara Sabar. Pemain yang cukup gemilang kali ini, lambung jauh ke depan. Itu ada pemain nomor punggung 17 Saudara Ayun, dapat dimentahkan oleh saudara pemain dari Arjuna FC. Saudara Ayun nomor punggung kepada siapa yang berkibar? Jamun, masih Jamun, masih Jamun, terjadi perebutan di sudut bola. Apa yang terjadi? Ada Lutfi, masih Amin, coba kuasai bola, umpan balik kepada Faisal, masih Faisal, lambung jauh ke depan. Sudah Osal, ternyata salah pengertian kali ini. Masih di sini Lucky, masih Lucky, Lucky, masih Lucky, otak atik bola kali ini. Nomor kepada saudara Titis, masih Lucky lagi, umpan kepada saudara Jamun, masih Jamun, Jamun, oh, ternyata tendangannya mampu dimentahkan oleh pemain nomor 10 kali ini, dan bola dibiarkan saja dan keluar lapangan, dan terjadilah tendangan pojoknya kali ini yang akan dilakukan oleh pemain dari Arjuna FC. Dan skor sementara masih 0-0 dari kedua tim yang bertanding kali ini, saling jual beli serangan kali ini dari sang eksekutor nomor punggung 6 yaitu Saudara Didit, umpan lagi kepada saudara nomor punggung 10 yaitu Saudara Anto, tendang langsung. Ternyata umpan yang diberikan tendangan dari Saudara Anto belum menemui sasaran hingga bola keluar lapangan, dan terjadilah tendangan gawang kali ini yang akan dilakukan oleh dari Mitra Persada yaitu pemain dari Saudara jaga gawang dari Sabar kali ini. Pemain yang cukup terkenal kali ini, Sabar kali ini, masih ada tarik mundur ke belakang, Sabar langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan, bola langsung diserobot oleh pemain nomor punggung 17, yaitu dari Arjuna FC. Masih disuruh dengan pemain Bimang, nomor punggung 5, di sektor kanan, coba kuasai bola, masih dipakai kaki kanannya kali ini, masih Bimang, coba kuasai bola.
umpan yang diberikan oleh timbang, umpan yang sangat bagus sekali sebenarnya nomor digit, masih didit dari Alvita FC, coba kuasai bola, namun bola dimentakan, masih terjadi perebutan bola dan didit, apa yang terjadi saudara-saudara kali ini, umpannya terlalu keras dari nomor 17 Regi, dan bola keluar lapangan. Dan skor sementara masih 0-0 di babak kick-off babak pertama. Sambil menunggu di kick-off babak kedua, apakah dari kedua tim mampu merubah keadaan? Kita lihat sama-sama. Dan tentunya juga dari tribun sebelah utara luar biasa sekali untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Mitra Persada Cilok melawan dari Arjuna FC dengan skor sementara masih 0-0. Kita menunggu di babak kedua, kita lihat sama-sama di pertandingan di Gudal Turnamen. Dan tentunya juga terima kasih juga para sponsor yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan turnamen kali ini. Ada Planet Sus Purwokerto, Tors Apaler, Pawon FM, Dorotran, SMK IT Marif Karangulas, dan juga Sian Alumunium, Enjoy Aparel, Koperasi Putra Jaya Sakti Abadi, Sahit Yang Bari Farem, Karang Taruna Pekalanan, dan juga Gudal Aparel.